Okay guys, Assalamualaikum. Kita akan terus sambung kepada kita punya review lab keempat. So hari ini berkaitan dengan resonant. Tanpa buang masa, let's go. So ada tiga komponen utama. Okay. Iaitu kita ada L, C dan R. So kita masukkan L dahulu. So macam ni, kita rotatekan dia. And then diikuti dengan kita punya kapasitor. Okay. Kita rotatekan dia dan juga kita punya resistor. Okay. Macam ni. Dan juga bekalan kuasa AC, macam ni, kita rotatekan dia dan kita buat penyambungan. Terus buat penyambungan . Okay. Alright. Siap. Okay, jangan lupa kita punya ni, earth ni. Kalau tak, bermasalah. Okay, nilai R kita adalah 1 kilo ohm, tak payah ubah. So, nilai kita punya kapasitor kita adalah 0.16 microfarad, settle, kita high. Kita punya coil kita, nilai dia adalah 40 milihenry. Ramai yang confused. Cik, 40 mega ke 40? 40 milihenry. Okay, habis. So, bekalan kuasa kita pula, nilai dia adalah 5 volt. Amplitude dia adalah 5 volt. Okay, 5 volt. Okay, kita kena ubah sekarang ni kita punya nilai frekuensi. Okay, ini adalah frekuensi salon. Korang kena kira sendiri. Saya dah beritahu formula dalam kelas. So, jawapan dia adalah 1.989 kHz. So, kena ubahlah. So, saya terus bagi nilai. So, korang kena cuba. Kena ada jalan kerja dalam korang punya lab sheet report nanti. Yang jangan tak buat benda tu. And 1.989 kHz. Alright. Tekan OK. So, settle. OK, kita dah settle kita punya, dah settle dah. Kita punya litar. So, apa yang perlu kita masuk sekarang ni, kita punya meter volt. Meter volt dan meter M. So, meter volt kita, meter M ada satu je, cukup satu. OK, meter volt kita kena ada 4 meter volt. So, kita ada satu kat sini. Nak cepat, mudah. Dan nak cepat, copy, paste. Ya, lama salah. Ulang balik . Okey, tersasul pula. So kita pergi sini. Kita pilih ni, kita paste. Boleh betul. Nampak tu. Kita paste. Boleh betul, kita paste. Dah ada kat sini. So apa yang perlu kita letak buat adalah letak kepada L1, pada C1, kepada R1. Cun-cun letak kat dia . So yang ni saya nak adjust sikit supaya litar saya boleh diperkemaskan. So, nak dapatkan kita punya sambungan ni, kita kena tarik balik ke sana lah. So, benda ni saya dah ajar sebelum ni kan. Okay, settle. So, yang ni pun kena buat macam ni. Okay, kita buat penyambungan untuk L terus. Kita buat terus penyambungan L. Okay. Okay. Kepada R pula. So, satu lagi meter kita letakkan untuk mendapat bacaan VL dan VC. Sebab tu kita kena buat ada sedikit jarak untuk kita punya litar tu sedikit kemas . So, ni ammeter letak di mana-mana sahaja tak ada masalah sebab kita faham litar siri arusnya sama. Betul tak? Okey, saya letak kat sini lah . Okey. Okey, siap. Habis. So, semua setting value dah cantik. Apa lagi kita nak? Kita hanya run and show all. So, kita dah dapat nilai lah. Kita dapat VL kita 1.7 volt. Kita dapat nilai VC kita 1.77. Kita dapat nilai VR kita adalah 3.27. Kita dapat VL dan VC adalah 707 milivolt. So, rendah. So, kalau ikut teori dia kosong kan. So, ni hampirlah betul lah tu. Sebab dia terlalu kecil dan mili. So, kita dapat kita punya saya besarkan sikit . Okey, saya dapat nilai RMS untuk I total kita lebih kurang 3.27 mA. So, cun lah. So, itu bacaan cun. Terbaik. So, ambil bacaan-bacaan yang kita dapat ni, korang snap ataupun print screen, masuk ke dalam kotak-kotak dalam measurement value pada table 6.2. Clear . Simple je kan. Okey, sekarang kita kena settlekan satu lagi bahagian, iaitu kita panggil dia peak value pada table 6.2 juga. So, macam mana nak buat?
So kita pergi kepada air total dahulu. So kita pergi dekat sini. Sebelum ni, kalau kita nak pergi itu, apa yang saya tunjuk ni adalah VL. Kita nak pergi air total dulu. So kita nak set kat sini. So anda boleh pilih ke mana-mana point. Point sini boleh, point sini boleh, point sini boleh, point sini boleh. Sebab dia adalah arus siri yen. Jadi sama. So saya pilih yang kat sini. Saya pergi kat sepanah. Macam biasalah, saya akan pilih semua sekali. Okay, anda kena pilih semua sekali. Jangan ada yang tinggal . Sebab nanti takut ada masalah-masalah lain. Okay, run and show all. So pastikan anda pilih yang paling terbaik lah. Paling terbaik, so lebih kurang. Okay, simple. Kenapa dapat negatif? Sebab C1 ni di bahagian bawah. So sepatutnya C1 ni di atas. C2 ni dekat bawah kat sini, kat kosong. Kalau kata awak letak sini dapat 4.89 mA kan. So kalau awak letak sini pun, awak akan letak pada kosong. So kita setting cun-cun lah . Sebab dia ni kalau setting sikit nanti dia akan dia akan terlari-lari sikit kan. Ni bergantung kepada anda setting. So dapat 4, lebih kurang lah, lebih kurang . Kita dapat lebih kurang 8.8 pula, 5.03 mA. Ok, cun lah. So settle peak value bagi I total. Habis. So macam mana kita nak hilangkan? Pergi dekat spana ni, antik balik semua yang ada. High, kita play semula. So hilang. Settle kita punya I total. Ok, untuk VR, VL, VC saya nak tunjuk satu je. Saya nak tunjuk pada VL saja. So pergi dekat sini. Pergi pada vote 1-2. Maksudnya vote 1-2 ni votan merintangi point 1, point 2 . So saya pergi sini, saya pergi spana. Ok, 1, 2, 3 ni macam biasa. Ni saya dah terangkan banyak kali sebelum-sebelum ni. Tick semua sekali bagi senang. Supaya tak nak ada masalah. Itu gelombang dia. Kenapa dia tak stop kan? Kita kena, bila kita nak play untuk stop, kita run and show all. So dia fix. Kalau kita run saja dia akan bergerak-gerak macam tu. Ok, C1 mesti dekat atas. C2 mesti dekat pada kosong. So lebih kurang kita dapat, ni adalah VL . VL. Lebih kurang 2.3 lah kalau kita pilih sini. So kita try pilih kat sini pula. Berapa kita dapat? Pada kosong. Lebih kurang 2.4 . 2.46. Lebih kurang macam itulah. So kalau saya pilih yang kanan, saya akan dapat 2.46. Kalau kata saya pilih yang kiri, tapi ada yang mencadangkan kita pilih yang sebelah kanan, sebab sebelah kanan tu dah sedikit stabil berbanding sebelah kiri tu, dia baru nak meningkat stabil. So kita ambil sebelah kanan lah. Kita dapat lebih kurang dalam 2.4. Kalau awak lari sikit, dia akan lari lah bacaan tu . So macam tu lah. So kalau kita ke bawah sikit, ke bawah sikit, dia akan dapat 2.5. Macam tu. So kena pilih cun-cun lah . So habis, saya dah tunjukkan bagaimana mendapat gelombang ataupun wave untuk VL tu lah. So VC, VR, cara yang sama. Pergi dekat komponen tu, pilih V1-2. Habis. Ok, sekarang ni saya nak pergi VL, VC pula. Alright. So kita pergi balik spana. Kita antik balik. Kita high. Kita play, run and show all. So bersih. So kita nak pergi kat sini pula. Macam mana kita nak dapatkan VL, VC? So kita pergi point dekat sini, kita pilih volt 1. Okey, ambil spana ni. Jangan lupa . Ni benda yang wajib awak buat semua sekali . Okey, habis. Lepas tu kita pergi belah sini pula, kita pilih volt 1 juga. Sebab kita nak dapat voltan merintangi kedua-dua point tadi. Sebab VL dengan VC kan. So kita high, kita run and show all. So dapat yang ni. Okey, kalau korang nampak bacaan korang sekarang ni menghampiri kosong. Sebelah, maksudnya kita ambil 0.4 onward. Kalau ikutkan teori pun bacaan dia kosong. So inilah gelombang dia. Ambil gambar ni, snap ataupun print screen, masuk ke dalam kotak VL tambah VC. Settle untuk VL tambah VC. Okey, kita pergi kepada spana macam biasa. Antik balik. Antik balik, kita high, play and show all. Habis. Sebab kita tak, alamak. Ni yang malasnya. Kalau kita tak ni, dia akan lari-lari kan. So kita lupa nak antik semua sekali tadi. Saya tak nak. Saya nak tunjukkan anda macam mana . So ni dah terlari kan. So nak tak nak memang kita tak boleh. Bagi saya tak boleh andu. Kita betulkan balik. Okay. Cuna ni. So kita play and show all. Okay. Sebab tu bila kita nak drag tu kena hati-hati. Sebab dia boleh mengikut kita punya pergerakan mouse kita. Okey, kita nak dapatkan V total pula. Nak dapatkan V total, korang pergi kat sini.
Korang pergi vote 1 tolak 2. Sepana, macam biasa. Okay, berapa kita dapat eh? Okay, hi. Play and show all. So, anda dapat kat sini. Okay, berapa bacaan kita punya V total. Saya nak ambil yang stabil lah eh. Macam saya cakap tu, kita ambil yang belakang ni. So, ini pada kosong. So, anda dapat lebih kurang 5 vote. Okay, cun lah. So, ambil gambar ni. Snap. Print screen ke, apa sajalah yang berkaitan dengan ni. Yang penting gambar ni diambil, masuk dalam kotak peak value bagi V total sama dengan VR tambah JVL tolak JVC. Settle. Habis. So last but not least, ada satu lagi kotak yang korang kena buat, iaitu perbezaan fasa votan total dengan I total. Okay, macam mana nak buat eh? So saya nak ajar dia punya tips dan trik dia. Sebab kita kena tahu tips dan trik dia. Kadang-kadang tak berjaya nak buat benda ni eh. Okay, untuk kita play dulu. Okey. Untuk V total, okey, kita pergi sini. Okey, V total, untuk V total saya pilih pada bekalan kuasa eh. Saya pilih pada point bekalan kuasa. Saya ambil dekat sini. Tetapi untuk I total saya tak boleh ambil dekat sini. Dia akan ada sedikit perbezaan. So apa yang perlu saya buat? V total saya ambil pada bekalan kuasa. Untuk I total saya akan kena ambil dekat sini. Okay. Saya kena ambil pada laluan yang di luar. Maksudnya bukan pada bekalan kuasa tu sendiri. Di laluan kat luar kat sini. So saya pilih sini. Sebab kita nak tengok adakah V total dan I total ni sefasa. Kalau teori ngatanya sefasa, kena tengok. Betul ke tak betul sebenarnya? Yes. Kita dapat jawapan ni. So kalau kita tengok bacaan ataupun wave ni selama sebiji kan. Ada lari sikit pada peringkat permulaan untuk dapat kestabilan. Tetapi selepas 0.4 dan onward dia sama. So kita fahamlah. Beza fasa dia kosong, maksudnya dia sefasa eh. So kita dah menjawab soalan eh. Discussion pada nombor 5 tu. Saya dah membantu anda menjawab soalan yang kelima tu. Okay. So untuk lab keempat ni saya dah belanja anda. Macam mana nak dapatkan RMS value bagi I total, VR, VL, VC, VL plus VC, V total. Dan juga saya dah belanja anda untuk dapatkan peak value bagi IT, VR, VL, VC, VL tambah VC, VT dan juga measurement value. Settle. So apa yang perlu anda buat adalah settlekan discussion tu. Ada 5 soalan. So tengok nota yang telah diberikan oleh pensyarah anda. Tengok juga kalau tak faham boleh Google. Dekat Google cari nota-nota lain. So itu sahaja untuk review lab yang keempat. Semoga review yang saya buat ni membantu anda untuk menyiapkan lab yang keempat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.